Apa kabar sahabat channel Ikan Selebriti Idol? Kita bertemu kembali pada hari ini, hari yang cerah, hari yang membuat kita bahagia, yang semoga semuanya mendapatkan rahmat dan rizki serta lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan keseharian sahabat channel Ikan Selebriti Idol. Channel Ikan Selebriti Idol adalah media hiburan zaman now yang berisi video informatif dan menghibur serta menarik berupa video viral, news trending, travel dan edukasi serta informasi unik untuk disajikan dengan topik ikan menemani keseharian sahabat. Semoga memberi inspirasi dan motivasi serta menghibur dan bermanfaat. Jadi ambil positifnya saja sahabat. Terus dukung channel Ikan Selebriti Idol dengan menekan tombol klik, subscribe, dan like, komen, serta mengaktifkan notifikasi lonceng, serta share, bagikan ke sahabat yang lain. Oke, cari aman duit di dalam bentuk deposito atau PS versus lawan kolam ikanku, hasil dari kolam ikanku. Sahabat, lihat ini kolam ikanku. Nah, ini kolam ikanku sahabat. Waduh, keren kolam ikanku sahabat. Ini dia kolam ikanku, memberikan sesuatu hasil yang terbaik karena kita bisa membudidayakan ikan, ikan gurami, ikan nila merah, ikan patin sahabat. Kalau deposito kita hanya bisa mendapatkan hasil dari tingkat suku bunga. Tapi amannya adalah deposito itu dijamin oleh LPPS, lembaga penyimpanan dari pemerintah ya sahabat. Jadi aman. Tapi juga kolam ikanku ini aman sahabat. Kalau sahabat bisa mengelolanya dengan baik, hasilnya yang jelas secara pengalaman kami dari Ikan Selebriti Idol itu memberikan lebih tinggi tingkat hasilnya per tahun. Karena deposito itu rata-rata menghasilkan tingkat suku bunga antara 5%, 6%, 7% itu berfluktuasi. Fluktuasinya kalau inflasi tinggi, tingkat suku bunga deposito tinggi. Kalau ekonomi membaik dan tingkat kebutuhan konsumen membelanjakan uangnya cukup banyak, maka tingkat-tingkat suku bunga juga bisa terjadi penurunan. Oke sahabat, jadi kalau kita mengelola kolam ikanku dari hasil panen itu dalam satu tahun atau setengah tahun, satu semester, itu hasilnya lebih tinggi. Katakanlah kemarin kita seperti menabung ikan itu, kita bertanam ikan gurami aja, untuk itu bisa menghasilkan 25% setahun minimal. Atau 40% bisa sampai mencapai seperti itu sahabat channel Ikan Selebriti Idol. Untuk lebih jelasnya, salah satu pilihan investasi saat ini yang aman dan rendah risiko dan bunga yang ditawarkan dengan menabung atau menyimpan dana di dalam bentuk deposito lebih tinggi dari tabungan biasa. Dan deposito ini dapat diberikan sebagai jaminan karena deposito ini dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS, di mana dana jaminan ditempatkan sebesar 2 miliar. Ditambah keuntungan bahwa deposito juga bisa dicairkan dalam bentuk mata uang rupiah atau mata uang asing. Ada pula keunggulan deposito yakni bisa dijadikan jaminan kredit. Nah sahabat, enak bukan? Aman dan bisa dijaminkan juga. Sahabat bisa memilih karena deposito mempunyai jangka waktu. Umumnya deposito dapat ditarik dalam jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan, sampai 24 bulan. Selain itu ada juga fasilitas automatic rollover atau ARU yang merupakan perpanjangan deposito secara otomatis untuk jangka waktu yang sama. Entah itu nominalnya sama atau nominalnya ditambah dengan bunga. Sahabat bisa lihat itu apa yang dimaksud dengan LPS, jaminannya berapa, dan juga apa yang dimaksud dengan pengertian deposito. Sahabat channel Ikan Selebriti Idol. Oke sahabat, jangan lupa like dan komen untuk video ini. Bagaimana sahabat pilih
cari aman deposito atau menyimpan duit cari aman dalam bentuk budidaya kolam ikan. Itu kita bisa memelihara ikan gurame, ikan nila merah, dan ikan patin atau ikan bawal yang sekarang lagi ngetren untuk dikonsumsi oleh para kuliner ikan yang di restoran-restoran ataupun malahan di supermarket sekarang orang sudah banyak melakukan pembelian ikan. Ya, ikan segar, ikan air tawar ya sahabat, ikan air tawar. Karena kolam ini adalah kolam ikan air tawar. Like, jangan lupa like, komen untuk channel Ikan Celebrity Idol. Semoga semua tetap semangat untuk mencari aman duit dalam bentuk dana, dalam bentuk deposito, atau dalam bentuk kolam ikanku. Kita usaha kolam ikanku, sahabat channel Ikan Celebrity Idol. Semoga semuanya tetap semangat dan sehat serta berbahagia selalu dengan channel Ikan Celebrity Idol dalam kehidupan keseharian sahabat. Ambil positifnya saja, positif. Kita dalam hidup ini mencari kebahagiaan, tidak perlu neko-neko, tidak usah berpikiran negatif. Semoga dengan tayangan video ini bermanfaat. Silakan di-share, dibagikan kepada sahabat-sahabat channel Ikan Celebrity yang lain untuk mendapatkan informasi yang unik. Unik. Semoga bermanfaat dan mendapatkan wawasan serta mendapatkan motivasi dalam melihat tayangan video ini sahabat channel Ikan. Baik sahabat channel Ikan Celebrity Idol, tadi telah bisa mengetahui, memahami, dan mendapatkan informasi yang unik tentang deposito, duit yang disimpan dalam bentuk deposito. Sekarang kita bicara bagaimana dengan duit disimpan di kolam ikanku. Sahabat bisa lihat, ini adalah kolam ikan yang diisi dengan ikan nila merah. Lihat indahnya ikan nila merah ini berenang-berenang di dalam kolam ikan yang kita hasilkan dari duit yang kita kumpulkan atau mau kita tabung. Daripada deposito, kita buat menjadi kolam ikan. Oke sahabat, kolam ikan yang sahabat lihat ini juga cukup indah. Juga di samping memelihara mendapatkan keuntungan dari hasil panennya, juga akan bisa mendapatkan menghilangkan stres. Jadi bukan mendapatkan keuntungan saja, tapi menghilangkan stres. Karena banyak orang setelah melihat kolam ikan yang ada di kolam ikanku ini, wah indah sekali dan bisa menghilangkan stres, bisa membuat bahagia sesuai dengan moto Ikan Celebrity Idol. Untuk lebih jelasnya, sahabat channel Ikan Celebrity Idol juga bisa melihat video sebelumnya, yaitu dengan judul Untung Mana Duit di Tabungan VS atau versus lawan duit di kolam ikanku. Di situ dijelaskan bagaimana pendapatan dari tabungan dan bagaimana keuntungan daripada kita membuat kolam ikanku, sahabat. Itulah perbandingan-perbandingan dan lawan antara duit tabungan dengan kolam ikanku. Sekarang akan kita bahas masalah deposito untuk mencari aman duit kita di deposito atau lebih aman apakah di dalam bentuk kolam ikan. Kita melakukan budidaya ikan. Oke sahabat, kolam ikan ini kita bisa memelihara ikan gurame, ikan nila merah, ikan patin, ikan bawal, semuanya jenis air tawar. Oleh itu, karena itu sahabat akan bisa melihat perbandingannya. Aman mana deposito dengan kolam ikan yang kita hasilkan. Semoga bermanfaat dan sahabat mendapat wawasan serta informasi yang unik tentang kolam ikan. Sahabat bisa lihat, ini adalah hasil dari kolam ikanku, yaitu ikan gurame yang telah dibumbukan. Dan ini adalah ikan gurame segar yang beratnya 1 kg untuk dikonsumsi. Sahabat channel Ikan Celebrity Idol, inilah persiapan untuk ikan gurame pesmol yang akan dikirim kepada konsumen. Lihat sahabat, ini dia. Telah selesai diberikan bumbu-bumbu yang maknyus dengan bumbu-bumbu tradisional. Istilahnya bumbu dari leluhur. Woi, keren, mantap sahabat. Ya, ini dia
Nah, sahabat lihat, inilah yang akan kita kirim. Ini sesuai dengan pesanan daripada konsumen kolam ikanku. Oke, sahabat channel Ikan Celebrity Idol, semoga bisa menikmati tayangan video yang membuat selera makan para kuliner yang menyenangi ikan. Semoga bisa memberikan wawasan dan informasi yang unik bagaimana itu ikan gurami rasa pesmol yang lagi viral dan trending. Dimana pemesanannya sampai meningkat 500% pada saat zaman resesi sekarang ini, katanya informasinya akan mengalami resesi ekonomi negara-negara Indonesia ataupun negara-negara yang lain, tapi kita masih punya peluang usaha, yaitu membuat skala rumahan, yaitu ikan gurame bumbu pesmol. Sahabat lihat, inilah dia ikan gurame bumbu pesmol yang akan siap dikirim. Sahabat kita juga melaksanakan usaha ini dengan memakai aplikasi online, yaitu seperti GoFood dan ShopeeFood dan yang lainnya barangkali masih banyak. Oke sahabat, silakan di-share dan dibagikan video yang menarik ini kepada sahabat yang lain. Semoga bisa memberikan manfaat dan memberikan wawasan tentang ikan gurami pesmol. Dan jangan lupa sahabat, like, dan komen, serta subscribe yang baru bergabung dengan kami semua. Oke, dengan yang bergabung dengan channel Ikan Celebrity Idol, silakan aktifkan tanda loncengnya. Klik tekan tanda loncengnya supaya sahabat jangan ketinggalan informasi yang terbaru dari channel Ikan Celebrity Idol. Semoga menikmati dengan baik. Itulah salah satu hasil dari kolam ikanku. Berdasarkan pengalaman, kalau kita depositukan bakal lebih menguntungkan, lebih hasil yang lebih besar, bisa mencapai 25% sampai 40% lebih setahun dari kalau kita usahakan duit tersebut untuk hasil kolam ikan. Kalau masalah aman, untuk kita duit yang ada ini akan sama-sama aman, di mana deposito dijamin oleh pemerintah bisa menghasilkan tingkat suku bunga antara 4-7%, tetapi keamanan dalam kolam ikan kita budidayakan ikan air tawar ini akan menghasilkan antara 25% sampai 40% lebih dalam setahun. Maka sahabat tinggal pilih cari aman yang mana, apakah deposito, apakah kita buat budidaya kolam ikan. Itu sahabat, berdasarkan pengalaman kami memilih untuk menyimpan duit dalam usaha kolam ikan lebih aman. Gitu sahabat, semoga bermanfaat dan memberikan wawasan informasi agar sahabat juga bisa memilih. Semoga tayangan video ini bisa memberikan pilihan buat sahabat channel Ikan Celebrity Idol. Kalau memiliki duit atau dana, bisa menyimpannya dalam bentuk deposito atau menyimpannya atau melaksanakan usaha budidaya ikan air tawar dalam bentuk kolam ikan. Oke sahabat, semoga bisa memberikan pilihan cari amannya, tentu dua-dua aman, di deposito aman, di kolam ikan aman. Karena sahabat lihat tadi, itu salah satu hasilnya ikan gurame berasa bumbu pesmol, memberikan keuntungan yang terus meningkat. Oleh karena itu, pada saat akhir dari tayangan video ini, kata wasiatnya adalah, mari kita pilih menyimpan uang atau duit kita itu di tempat yang aman. Jangan salah pilih, kalau Anda salah pilih akan hilanglah duit tersebut, seperti terjadi seperti investasi bodong, duit hilang, Anda tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan mimpi-mimpi yang indah sebelumnya. Oke sahabat, inilah bentuk kolam ikanku yang diberikan, yang dihasilkan dari duit
atau dana yang jumlahnya hampir setara dengan deposito tetapi bisa memberikan keuntungan yang lebih baik. Jadi kolam ikanku ini sahabat lihat ada ikan gurame. Nah ini yang ini kolam ikan gurame, tadi sebelumnya adalah yang isi ikan nila merah sahabat channel ikan. Silahkan video ini dibagikan atau di-share kepada sahabat channel ikan Celebrity Idol yang lain untuk bisa mendapatkan wawasan dan informasi yang unik. Cari aman, kalau kita punya duit mau simpan di deposito apa kita buat usaha di kolam ikan. Tuh sahabat lihat tuh kolam ikan nih, ada ikan nila merah, ada ikan gurame nih di belakangnya. Wah keren sahabat, tuh ada kolam ikan yang gede yang warna hijau itu adalah ikan kolam ikan gurame yang berisi daun sente. Dan sebelahnya lagi ini adalah kolam ikan yang lagi direnovasi. Jadi itu sahabat lihat semennya masih baru. Nah jadi sahabat semoga bisa memberikan kolam ikan yang baik. Hah, bagus dan keren. Semoga bisa memberikan motivasi agar sahabat juga kalau punya duit bisa membuat kolam ikan. Karena pada saat sekarang orang yang mengkonsumsi ikan air tawar terus meningkat. Seperti sahabat lihat, ikan kolam ikanku ini terus meningkat untuk pesanan-pesanan dalam ikan segar ataupun ikan ikan gurame dalam rasa bumbu pesmol ataupun dalam rasa bumbu sambal matah. Wah keren sahabat, semoga bermanfaat dan sahabat bisa juga mencoba usaha ini dan berhasil. Semoga kita semua sukses mendapatkan rahmat dan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih buat sahabat channel ikan Celebrity yang telah memberikan surprise atau memberikan subscriber untuk melihat video ini dan memberikan like serta beri komen sahabat. Nah di kolam ini sahabat lihat, silakan komen dan memberikan hasil yang terbaik untuk sahabat semua. Terima kasih sahabat channel ikan Celebrity, semoga bermanfaat.